Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kuangan Kuala Lumpur. Dan malam ini, saya ingin kembali kepada satu topik yang cukup gemar dibicarakan di Astro Wani, iaitu tentang pendidikan dan impaknya kepada bangsa, agama dan negara. Dan dalam konteks itu, sayangnya saya tak boleh bercakap tentang universiti saya, USM. Saya tak terpaksa bercakap tentang universiti lain malam ni. Tapi universiti ini pun hebat dan bagus. Nama dia UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya mengambil peluang karya ini sebenarnya kerana saya ada dua sifu kandungan kreatif bersama saya malam ini. Kerana kandungan kreatif ni antara bidang industri yang semakin penting di antara bangsa. Dan yang menariknya, T dalam UTM tu adalah untuk teknologi, tetapi mereka boleh berkarya dalam bentuk kartun. Dan jika anda masuk ke dalamnya pun, tadi pun bila saya letak di pejabat, mereka berkata, Datuk Lat tulis benda ni ke? So ada kaitan Datuk Lat. Tapi yang penting, saya nak berikan pengenalan pada dua artis, arkitek, pengkarya. Saya suka panggil gelaran berbeza ni kerana kadang-kadang di Malaysia kita suka memetakkan bakat tu dalam satu petak. Tapi saya rasa malam ni itu yang kita nak bincangkan. Saya rasa saudara Ahmad Helmi, Haji Ahmad Helmi sebenarnya, Abdullah, beliau adalah penyumbang karya untuk corak-corak UTM ini dan tentunya alumni UTM. Beliau juga seorang arkitek. Beliau juga seorang pengkarya kartun yang hebat dan anda boleh ikuti. Beliau sebagai ahli majlis juga gabungan kartunis. Kemudiannya ada saudara Amir Astar Lukman. Beliau, saya bermula kerjaya dalam bidang surat khabar tahun 90-an. Tapi saudara Lukman sejak Amir Astar Lukman sejak awal lagi daripada itu pun sudah pun berjinak dengan kartun dan sumbangan beliau. Beliau adalah penyumbang karya juga untuk buku corak-corak UTM, juga alumni UTM. Tapi yang saya nak masuk malam ini secara mulanya, mungkin universiti itu perlu dilihat dalam pelbagai bentuk dan cara. Dia hanya tidak boleh hanya dilihat, keluar keputusan SPM, STPM, asasi dan sebagainya, pergi masuk. Kemudian kita tunggu 3-4 tahun, dia keluar ambil ijazah. Tetapi apa yang berlaku dalam tu dan bagaimana ilmu itu nak dikongsikan, saya rasa itu antara kelebihan corak-corak UTM yang merakamkan ilmu dan pengalaman itu dalam bentuk sisi lain. Sisi pandangan pengkarya kartun misalnya. Walaupun latihan yang diberikan itu bukan dalam bidang kartun asalnya di universiti. Jadi dalam konteks itu saya nak pergi kepada saudara Ahmad Helmi dahulu ataupun me. In English it will be, why would an architect want still to look at cartoons? Tapi dalam bahasa Malaysia ada kebunyian macam, sayang UTM sampai macam ni ya, sanggup buat kartun untuk UTM, arkitek ni dibayar mahal untuk buat projek mahal tapi sanggup meluangkan masa untuk ni. Jadi ceritakan sikit kenapa corak-corak UTM ini dihasilkan dan kenapa pentingnya untuk kita tidak hanya berada dalam bidang kita tapi cuba membantu karya dalam bidang lain juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peluang macam ini saya rasa jarang saya dapat lah untuk bertanya secara publik kenapa seorang arkitek melukis kartun. Jawapan dia saya selalu bagi dalam sesi ceramah sama ada kerjaya di sekolah atau di universiti, dan saya sering dijemput lah sejak dah berusia ni, orang nak kongsi pengalaman dengan kita kan. Jadi apa secara senang saya cakap kan, kartun ni cuma my pastime hobi, okay, ataupun hobi waktu lapang asalnya. Tetapi bila dia ada imbuhan sesuatu yang kita suka buat, kita love to do, and then people pay for what we have done. Maksudnya ada pengiktirafan juga. Pengiktirafan. Jadi dia jadi sumber pendapatan. Okay. Jadi bermula saya melukis kartun ni sejak daripada bangku sekolah lagi. Okay. Daripada sekolah menengah, lukis saya saja. Kalau keluar tu, ia satu kenikmatan. Okay. Tak fikir orang bayar ke, tak bayar ke. Tapi dalam mengharungi zaman melukis kartun secara free tu, kan, kita dapat satu orang kata keseronokan lukis kartun hantar kan. Jadi apabila saya masuk universiti ni, fast forward, masuk universiti saya tak ada peluang sangat nak melukis kartun lagi lah. Kaki stop. Tapi saya masih buat kerja khusus je lah, kerja khusus architecture. Hari-hari bergelumah dengan kertas,
Tapi tangan tak berhenti sketchnya. Okey. Di mana-mana lah, di drawing board kita. Masa tu tak ada komputer. Dekat sketchbook lah, dekat scrapbook everywhere. So, papan Excel je dia. Betul. Kartun tu tak berhenti. Sehingga saya di tahun akhir, di mana kita perlu banyak belanja. Okey. Jadi orang tua saya bukanlah daripada golongan yang berada sangat. Okay. Jadi duit belanja saku tu habis macam tu tak cukup. Ini tahun 80-an eh? Tahun 80-an, ya. Okay. Tahun 84. 83-84. Jadi di kampus? Di kampus Jalan Semarang. Jalan Semarang. UTM Jalan Semarang. Okay. Jadi di situ saya bertemu dengan orang yang bernama Mio Shariman Hassan ataupun Misha yang penerbit majalah Gila-Gila dan Batu Api. Kita ada buat satu pameran kartun di UTM. Jadi antara acara dia ialah penglibatan student dengan kartunis. Jadi saya tengok melukis kartunis seronok. Jadi saya cuba buat 4 muka kartun, hantar, tersiar. Dari situ bermulanya penghidupan sebagai seorang kartunis part time. Bila kartun itu dibayar dengan harga yang cukup lumayan pada seorang student masa itu. Okay. Jadi saya tak pernah ada pendapatan. Tak payah minta duit poket. Tak payah keluarga. Minta, malahan saya boleh hantar ke adik-adik kembali saya. Kembali ke keluarga. Betul. Okay. Jadi dari desperation of not having enough money, I got more money. Okay. Bagaimana itu dibukukan dalam ni? Okey, yang ni ni fast forward 12 tahun kemudian. Bila saya dah berhenti melukis kartun, masa saya habis belajar dulu, saya terlibat dengan secara lebih serius lah, to be a professional cartoonist bersama-sama dengan Juragan, bersama-sama dengan Ujang ni gila-gila. Okay. Bersama dengan beberapa cartoonist yang di peringkat saya lah, macam peringkat Imuda, Kerengga, Don tu atas sikit. Jadi masa tu seronok melukis kartun, saya juga lupa nak menjawab jawatan sebagai arkitek. Okay. Kan, cuma bila kita tengok kawan-kawan semua duduk di pejabat, kan, design building design tu, baru saya mula masa tu nak kahwin nama. Okay. Kan, jadi perlu pendapatan tetap. Pak mertua interview, kau kerja apa? Lukis kartun, cancel. Itu joke lah kan. Okay. So with the degree that I've got, baru dah menjawab jawatan arkitek setelah 2 tahun saya melukis kartun secara serius. So 1988-89 berumah tangga, masa tu lukis kartun tu jadi sambilan lah. Okay. Dan dalam buku ni, apabila saya I was being approached by dia punya publisher lah, Encik Ismail, setelah dicadangkan oleh Datuk Lat. Bila Datuk Lat punya karya, semasa dia menjadi karyawan tamu di UTM, dia banyak lukis kartun untuk berbagai acara. Dan partly kartun itu dibuat satu koleksi. Dalam buku ni sebagainya koleksi, dan sebagainya lagi sebagai tambahan, Datuk Lat buat yang baru, yang terkini berdasarkan pesta convocation di UTM. Datuk Lat diajak ke UTM, duduk situ 2-3 malam, bercampur dengan student, bercampur dengan mak bapak, to look at what was happening during convocation. Okay. So Datuk Lat buat keluar ni. Tetapi bahan yang Datuk Lat ada cuma dalam 25 muka. Tak mencukupi untuk sebuah buku. Okay. Datuk Lat masa di approach oleh Cik Ismail, mencadangkan nama saya. Alhamdulillah saya bersyukurlah. Datuk Lat menghargai, dia kata Hilmi ni, Mi ni, is from UTM. He got then more ideas. Then he is also a cartoonist. So saya dipanggil. Dipanggil berbicara dengan Cik Ismail, saya telefon Datuk Lat, tanya betul ke Datuk, you ajak I join you in one book. Because never that I know Lat punya buku combine dengan orang lain. Dia kata apa salahnya? Kan? Dia kata dia seorang tak boleh nak stand alone to be in a book. Jadi saya ajak Amir. Amir pun alumni juga. Okay. Kita bagi itu cerita dia. Detik-detik suspense. Kerana Amir sudah diperkenalkan tapi belum bercakap lagi. Kita rehat dahulu. Apabila berkembali, macam saudara Mi cakap, bukan senang nak berada dalam satu buku karya bersama dengan nama besar Datuk Lat, Mi dan juga Amir Astar. Dan bagaimana kita nak hubungkan dia menjadi relevan dengan isu masa kini. Saya nak pergi pasal Mi ni, dia cara dia tu macam Manchester United punya menyokong sikit. So saya akan bagi dia soalan lebih susah lepas ni. Tapi saya bagi jawapan cupu emas dahulu. Apa relevannya kita melakukan perkara seperti ini? Dikala isu yang dibangkitkan sekarang adalah pelajar-pelajar, siswa-siswi kita kekurangan kemahiran. Kalau mereka belajar satu benda, mereka tak pandai buat benda lain. Kalau mereka ada ijazah pun, tetapi kemahiran-kemahiran yang perlu dalam hidup untuk bercakap, untuk melakarkan karya, itu dipertikaikan. Tapi sejak 80-an, 90-an, sudah pun ada alumni dan pelajar yang membuktikan bahawa tak, kehidupan universiti bukanlah terpisah, terasing kepada seni bina lah kalau kita belajar seni bina. Itu saya nak bincangkan selepas ini.